Selamat datang kembali di channel YouTube Berita Kita Terkini. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang duet bareng Wika Salim, Jenita Janet bikin lagu Krompiang. Jenita Janet kembali lagi ke dunia musik, kali ini ia mengajak Wika Salim untuk berkolaborasi dalam lagu bertajuk Krompiang. Jenita Janet mengaku, lagu Krompiang ini dibuat sendiri berdasarkan pengalaman pribadi. Uniknya, Jenita Janet mendapatkan judul lagu Krompiang dari alat-alat dapur seperti panci dan wajan yang jatuh ke lantai. Katanya, bunyi itu terkesan sangat bikin kaget, acak-acakan namun tetap lucu. Aku tuh jadi keingetan Mama Nina waktu lihat mau nyiapin makan sahur di dapur saking buru-burunya karena mau imsak, wajan panci pada berjatuhan, Krompiang, ujar Jenita Janet dalam keterangan pers yang diterima Detikcom, Rabu, 18 Januari 2023. Cocok di zaman sekarang banyak yang hatinya terkrompiang-krompiang alias terkoyak acak-acakan gara-gara jadi korban percintaan, lanjutnya. Sementara itu, pemilihan Wika Salim sebagai teman duet karena Jenita Janet merasa sudah bersahabat dengan pedangdut satu itu. Jenita Janet dan Wika Salim memang sudah lama ingin berduet bersama. Namun keinginan itu baru terrealisasi pada 2023. Bahagia banget, senenglah pokoknya kita bisa kolaborasi dan berkarya bareng dengan mengeluarkan single Krompiang ini. Lagunya juga asik buat joget dan sing along, jelas Wika Salim. Jenita Janet pun berharap lagu ini dapat diterima masyarakat luas dan bisa digunakan sebagai baksoun dari konten di media sosial. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.